Halo Sobat USA, ngomongin wabah pandemi coronavirus atau COVID-19, kita semua punya potensi untuk terinfeksi virus tersebut. Di video kali ini, izinkan saya berbagi tips untuk kita para guesar agar tidak terinfeksi virus tersebut. Dan ini adalah do and don atau apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Berikut videonya. Pertama, do atau yang harus dilakukan. Terapkan social distance jika harus goes. Untuk sementara waktu, goes sendiri dulu. Lakukan kebersihan tangan setelah melakukan aktivitas goes di luar, terutama jika kita terpaksa terlibat interaksi dengan orang lain, baik sesama goeser atau bukan. Gunakan masker dan sarung tangan saat goes. Jika sudah pulang ke rumah, usahakan masuk melalui pintu belakang atau melalui akses yang terdekat menuju kamar mandi. Jika sudah sampai di kamar mandi, segera buka semua outfit yang menempel di badan kita dan langsung dicuci ya. Sebaiknya patuhi himbauan pemerintah untuk stay selama 14 hari ke depan di rumah untuk memutus rantai penularan atau resiko tertular. Dan biar nggak bosan, bisa lihat-lihat video di channel ini. Jika kita memiliki gejala demam di atas 38 derajat Celcius, batuk pilek dan sesak nafas dalam kurun waktu 14 hari setelah bepergian dari daerah, baik itu kota atau negara yang positif ada yang terinfeksi virus ini, segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Dan ini adalah yang don atau yang jangan dilakukan. Hindari semua interaksi sosial seperti fun bike, go bar, kopdar, dan lain-lain. Dan jika terpaksa ikut, ikuti langkah-langkah dari poin do yang sudah saya jelaskan. Dan khusus fun bike, kebetulan di kota saya di Bogor, hampir semua fun bike dibatalkan oleh panitia. Jangan berbagi botol minum dengan orang lain. Jangan goes jika dirasa tubuh lagi kurang fit, karena imunitas yang turun sangat berpotensi penularan virus ke badan kita. Hindari kontak fisik dengan sesama goeser, tapi usahakan jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Jika goes sendiri, hindari lokasi yang terlalu jauh atau terpencil, takut diculik karena kamu lagi lucu-lucunya. Hindari daerah atau lokasi yang sudah terkonfirmasi ada orang yang positif virus corona. Contohnya, jangan kita goes dari Bandung ke Cina. Jangan anggap remeh virus corona. Jangan terlalu paranoid juga. Panik jangan, tetapi waspada. Baik, itu saja tips yang bisa saya bagi buat teman-teman goeser. Semoga bermanfaat. Dan kita berdoa sama-sama agar wabah virus pandemi ini bisa segera selesai. Jaga kesehatan selalu dan salam goes. Bye-bye.